Tiga hal yang bikin Nikita Mirzani ogah buka pintu saat Loli datang ke rumah. Dikutip dari JakartaBerita1.com, selebritas Nikita Mirzani akhirnya menjelaskan alasannya dibalik penolakannya membuka pintu rumah saat putrinya, Laura Mezzani Nasero Asri atau Loli, yang datang bersama kekasihnya Fadil Bajideh. "Alasan saya tidak mau membuka pintu saat Loli datang adalah karena saya tahu kunjungannya itu bukan dari hatinya, melainkan dirancang orang lain untuk menunjukkan seolah-olah hubungan kami baik-baik aja," jelas Nikita Mirzani dalam jumpa pers virtual yang diadakan bersama kuasa hukumnya. Setiap kali Loli datang, lebih dari 5 kali, selalu ada yang bersembunyi dan merekam video yang kemudian diposting di media sosial. Seolah-olah Loli tidak dibukakan pintu, padahal sebenarnya sudah berusaha untuk berdamai, ujarnya. Nikita mengkritik Fadil dan keluarganya yang memanfaatkan situasi anaknya yang masih di bawah umur untuk menciptakan kesan bahwa Loli berseteru dengannya sebagai ibu kandung. "Setiap kali dia datang dan saya tidak membukakan pintu, pasti ada videonya yang muncul. Kenapa saya tidak membukakan pintu? Karena dia tidak datang sendiri, dan saya tahu karena di rumah saya ada 17 CCTV," tegasnya. Nikita yang menyayangkan sikap Fadil yang terus mendekati putrinya meski mengetahui bahwa keluarganya tidak menyetujuinya. "Seharusnya dia sadar bahwa dia sudah tidak diterima, malah anak saya dihancurkan dan dibawa ke arah yang salah, ini merusak segalanya," tandasnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.